pentingnya mengenal orang-orang hebat yang pernah memimpin Nusa Tenggara Barat sejak awal berdirinya 17 Desember 1958 sampai sekarang, agar generasi muda dan kita semua memahami bagaimana perjalanan Nusa Tenggara Barat dari awal sampai sekarang. Tiga Gili yang sekarang terkenal ini, Tiga Gili itu tempat pembuangan pencuri-pencuri. Tapi beliau bisa merubah itu menjadi terkenal ke sekarang. Dan kita menjadi penyumbang beras terbesar secara nasional. Dari zaman kelaparan berubah menjadi swasembada pangan. Juga ada lapangan terbang dan juga pembangunan-pembangunan wisata di Lombok Selatan. Itu mengalami perjuangan yang luar biasa. Mudah-mudahan kalau menurut saya banyak terobosan-terobosan yang gemilang itu bukan sekadar ngomong, itu gemilang itu harus dikejar, harus kerja keras.